satu lagi perkara ataupun peralatan tambahan yang korang kena ada dalam panahan ni adalah quiver, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil tarkas. Jangan tak tahu pula bahasa Melayu ya. Sekarang kita tengok ada dua jenis quiver di tangan saya. Pertama, quiver untuk bahagian sisi. Kedua, quiver untuk bahagian belakang. So bila sebut bahagian belakang dengan sisi ni, normal lah korang tengok dalam panahan. Sama ada dia orang letak anak panah di sisi ataupun anak panah di belakang. Tapi dalam pertandingan jarang kita tengok anak panah dekat belakang. Ha, tu uniknya dalam tradisional ni sebab kita boleh letak anak panah kat belakang. Mesti korang pernah tengok cerita Avenger kan? Nak nampak style, nak nampak unik, memang quiver dekat belakang. Tapi untuk makluman korang, sebenarnya quiver ni pun sendiri ada melibatkan identiti setiap negara. Ha, contoh ni, contoh dekat tangan aku ni, identitinya adalah daripada negara Turki. Okey, ni bentuk Turkish. Dan negara-negara lain macam Korea, Mongolia, Hungary pun ada bentuk-bentuk dia punya quiver sendiri. Sebab ni pun sejarah dia orang. Dia ada buku sejarah dia orang, dia ada tulislah catatan dia orang bentuk macam mana. Tak ada masalah. Secara keseluruhan, kalau kita sebut tentang modern atau tradisional, memang keperluan quiver ni sangat penting. Tujuan dia dah tentulah nak letak anak panah. Sebab kita tak boleh biarkan anak panah bersepah-sepah. Jadi, sama ada kita guna modern ataupun tradisional, so mesti ada quiver. Cumanya kadang perbezaan antara modern dengan tradisional adalah dalam tradisional, quivernya biasanya dalam materialnya atau bahannya kulit. Tapi dalam modern, biasanya material dalam bentuk kain ataupun PVC ataupun plastik. Ha, tu kebiasaan normal lah. Okey, kita cerita pula back quiver ni. Kita dah cerita side quiver, back quiver. Ha, back quiver ni biasanya memang dalam panahan tradisional memang suka gunalah. Nampak macam ala-ala ni, superhero letak kat belakang. Cubanya kalau korang tengok yang ni, ini adalah quiver buatan tangan sendiri. 100% 100% leather, hanya tambahan pada besi rivet ni sahaja. Ha, aku pun sekarang tengah cuba agak buat sendiri barang-barang ni pakai kulit. Dan ha, tengok kan, ada lambang bintang dan juga bulan sabit. Apa bentuk maksud dia? Ini sebenarnya maksud bendera Malaysia. Manalah tahu besok pergi overseas orang tanya, "Uish, logo Malaysia." Kan? Kalau kita sebut tentang leather ni sebenarnya, biasanya pakar-pakar kulit akan datang dengan kulit yang basic ataupun kita sebut sebagai natural, tanpa colour. Colour macam warna coklat cair sikit. Dia tak pekat sangat coklat, dia macam natural-natural, macam colour kulit. Aha, dia macam colour kulit kita original. So, kemahiran dia orang akan warnakan terlebih dahulu. Contoh, macam ni, warna merah dulu, warna biru dulu. Selesai diwarnakan, baru dia gabungkan setiap bahagian-bahagian. So, bergantung pada kemahiran lah. Sama ada dia nak anyam macam ni, ataupun menggunakan rivet, ataupun jahat jahitan. Ha, so benda macam ni lah sebenarnya yang kita nak angkat. Sebab produk-produk ni 100% daripada Malaysia. Sekarang kita sembang pula macam mana nak letak anak panah dalam quiver ni ataupun dalam bag quiver ni. Kadang-kadang orang tak tahu dia setah macam mana dia letakkan. Kebiasaannya produk-produk daripada tradisional ni yang menggunakan kulit, bahagian dalam dia ada beberapa slot. Slot untuk kita masukkan anak panah. Jadi mudah dia, sama ada kita masukkan terus macam ni, ataupun kita masukkan dalam setiap slot ataupun celah-celahan yang telah disediakan. Okey, antara kelebihan dia, bila kita masukkan dalam slot ataupun ruangan yang kita telah sediakan, jadi anak panah lebih steady. Dan bila kita pasang dekat belakang, nampak cantik. Comel tak? Baik, untuk kegunaan side quiver ataupun quiver di sisi, sama ada dalam bentuk tradisional ataupun moden, sama je kaedah. Di mana quiver ni pun sama, ada ruangan antara dua kulit. So kita boleh masukkan je di celah-celah ni. Dan untuk makluman korang, untuk side quiver ni, sama ada kedudukan anak panah berada di belakang ataupun kedudukannya berada di depan. Ha, tapi biasanya kita tengok kalau dalam moden, memang di belakang. Tujuannya supaya ini tidak mengganggu semasa kita menarik busur. Ha, ada setengah orang biasa di depan, dia tak terganggu. Tapi kalau nak selesa, memang kalau kita letakkan biasanya di arah ke belakang.